penghargaan wajar diberikan kepada skuad negara yang berhempas pulas menumbangkan Thailand untuk menamatkan episod kekalahan sebelum ini. Jelas pemain nampak lebih berdaya saing dan teraja di atas padang berdepan pasukan ranking 106 dunia itu, dan penalti Mohammad Safawi Rasid menjadi pemisah memastikan skuad kendalian Tan Chen Ho mengakhiri saingan di Dubai dengan kemenangan yang semestinya mencetuskan kegembiraan buat peminat di tanah air. Seperti yang dijangka, Tan Chen Ho membuat 5 perubahan dalam kesebelasannya disebabkan masalah penggantungan pemain dan percaturan taktikal. Dengan adanya Muhammad Aqil Abdul Rashid dan Arif Aiman Muhammad Hanafi di bahagian sisi membantu Guilherme Di Paola sebagai penggempur utama. Benteng pertahanan Thailand tidak duduk diam, cuba menghalang kemarahan pemain negara ke dalam kotak penalti. Tetapi Thailand juga memiliki beberapa detik penting untuk menewaskan penjaga gol Muhammad Khairul Azhan Muhammad Khalid. Cuma tuah saja tidak menyebahi mereka. Kemasukan Muhammad Safawi Rasid di separuh masa kedua berjaya mengubah nasib skuad negara. Gerakannya pada minit ke-51 memaksa pengadil Muhammad Khalil tiada pilihan selain memberikan penalti. Sepakan tersebut diambil Safawi sendiri yang melihat rembatannya melepasi celah badan penjaga gol lawan Chachat Buprom untuk berada di hadapan di ambang kejayaan. Baki 30 minit permainan selepas itu lebih mendebarkan dan Thailand lebih agresif memburu jaringan penyamaan. Ancaman demi ancaman datang dan berjaya dipatahkan barisan negara untuk mempertahankan keadaan. Detik penamat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba apabila pengadil meniupkan whistle penamat, menuntahkan perjuangan Harimau Melaya mengecap kemenangan pertama di Dubai. Menumbangkan gajah perang, pasukan kebangsaan akhirnya tersenyum ceria, merampas kedudukan tempat ketiga lawan dan mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 5 pertemuan terakhir. Well, it's not easy versus Thailand, tapi saya respect daripada official, head coach, player